Perempuan gak usah kerja, di dapur aja. Perempuan gak bisa jadi apa-apa. Perempuan sekolah tinggi-tinggi buat apa? Aku kurang setuju sih sama pendapat itu. Bukan berarti perempuan yang bekerja di dapur itu buruk. Semua orang mempunyai hak ya. Pastinya perempuan itu harus memiliki akses pendidikan yang layak dan juga pekerjaan yang baik. Ketika aku melanjutkan pendidikan aku di perantauan, yang mana aku diharuskan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas hidup aku sendiri. Dengan saya bisa bekerja sampai saat ini dan membantu perekonomian keluarga saya, itu menjadi salah satu pengalaman saya menjadi sosok perempuan yang paling kuat. Pengalaman yang relate di kehidupan aku yang sekarang tuh mungkin aku bisa pulang pergi magang kali ya selama 2 jam dari Cibubur ke Tebet. Jangan dengerin kata orang, teruslah bermimpi dan harus dukung sesama perempuan.